Bismillahirrahmanirrahim. Berkata Allah Subhanahu wa taala, tercengang aku bagi barang siapa yang yakin ia mati, maka betapa suka ia. Allah Taala kata aku berasa pelik kerana dia yakin mati, dia tahu dia tak akan mati, bakal dia tu mati. Apatah lagi di usia-usia yang usia mati, tapi dia banyak suka, banyak berhibur lagi, banyak buang masa lagi, banyak lara lagi. Dia tahu dia mati. Allah Ta'ala kata pelik semua. Tak kes raman ni ya, malam ni. Tak. Gaya lagi. Oh, suka lagi. Suka lagi. Tak Allah tak kata rasa pelik semua. Padahal dia tahu mati tu. Patutnya kohongga kepada ibadat. Tapi banyaklah kau. Banyak suka-suka. Okay. Dan tercengang bagi barang siapa yang yakin ia akan kubur, maka betapa tertawa-tawa ia. Dan ajaiblah aku, Allah Ta'ala kata. Ya'ni hairanlah aku bagi barang siapa yang yakin ia akan akhirat, maka betapa bersenang-senang di dalam dunia. Tak sedar agahlah demo. Klik kubur juga. Klik kubur juga. Tanah dorang juga. Tahu sangat berlaku. Tapi banyak banyak tertawa. Banyak. 24 je tu kalau kita fikir-fikir. Eh, banyak suka. Eh. Banyak ikut nafsu kita. Nah, ikut selera kita. Kita banyak kumpul harta dah, harta dunia. Kita banyak kumpul harta. Tapi harta akhirat tu yang jadi pelik dah. Pelik tapi benar. Kita lebih memikirkan untuk orang hidup. Pasal apa? Pasal takut anak cucu kita susah bila kita tak ada. Bila kita tak ada, takut anak cucu kita susahlah. Susah kau tu, susah kau ni. Kita tak mikir sikit abu. Bila kita masalah kubur, susah kita kata tu. Bagus sungguh kita. Oh, kita ni jadi liling sungguh kita ni. Menerangi anak cucu. Biarlah terbakar ni kita. Tak apa, ayuh rela, ayuh masuk ni aku. Asal popok mu masuk syurga. Kita. Celik mata pagi, siapa gelak, gelak siapa pagi. Daripada tua, muda, sapak tua. Lagu tu, ya semacam. Allahu Rabbi ya Karim. Amu tanya satu masjid tu, amu kata. Berapa besar masjid? Tujuan ke dia besar masjid? Dia kata orang ramah, tak ustaz tak muat. Bila masa tak muat? Bila masa tu? Hari raya pak bawah ustaz. Hari raya pak bawah. Anak-anak perantauan, anak-anak natu kita pelik semaya pak bawah. Waktu hari tu betul lah raya hari tu kena hujan. Lepas kena tu kita pun mesyuarat selalu lah. Besar selalu masjid. Bagus pokok kita ni mikir. Ya. Besarlah masjid kita lah. Dekat nyapu tu siap. Dan tercengang aku bagi orang yang alim ia dengan lidahnya dan jahil dengan hatinya. Kecik pandai, ilmu banyak, tapi perilaku supaya jahil. Kecik supaya jahil. Tuan-tuan, ilmu banyak, ngaji mana rata-rata mengaji, tapi
hati jahil. Tak ada ilmu taksir sikit lah. Mesti ada kutip balas tu. Kamu kata kat aku, aku kata kamu. Orang jahil duk ita tengok. Hak ni waktu bit sokaro, sokaro, sokaro. Hak tu balas. Hak ni sokaro, hak tu balas. Sama-sama orang ada ilmu, petikai lidah. Benda-benda yang puruk, benda-benda cabangan, benda-benda khilafiah, benda yang kasar-kasar, senyak dik, tak kata apa pun. Duk baloh gegeh buat masalah lepas maya, wirik ke duk. Nabi doa masing-masing. Tak ada doa juga, gini doa. Kalau kita doa, tak ada doa, saat ini kita tukar amin. Nabi tak buat. Dia boleh bahagut. Nuk tak semaya Jumaat, ramah lagi kapung kita. Cuba bui pandangnya. Pendekatan lagu mana, nuk tak semaya, nak suruh semaya. Nuk tak mari masjid, nak suruh mari masjid. Daripada satu soh, nak pergi jadi dua soh. Nuk dua soh, nak pergi jadi pak. Cuba bui pandangnya. Dua alik bahas cara kau apa doa kodok, doa kodok, doa kodok. Lapai kau 20, lapai kau 20. Duk cara kau hak tu, hak tak ada rakaat langsung. Awal Ramadan baru ni, hari Jumaat lepas maya Jumaat tu, kuliah mula-mula hari Jumaat tu ni orang Jepuk Ambo. Pengkuliah pertama dalam Ramadan. Ramalah munggu lepas Jumaat ke, munggu kelip tak boleh makan. Amo kata buat apa? Amo kata kita tak boleh sembahyang subuh supaya sembahyang Jumaat. Sedangkan kita subuh Allah Taala kejut dah kita dengan sahur. Sembahyang Jumaat 1000 orang. Sembahyang subuh mungkin jadi 2000 pasal bawa bining sore-sore belakang. Tak jadi gitu. Sembahyang Jumaat ramai. Tapi sembahyang subuh tak ada orang. Kita kena fikir lagu mana cara supaya ramai orang jemaah. Masjid kita dimakmurkan, jemaah hidup, malih-malih ilmu hidup. Daripada orang yang tak mari sembahyang, sembahyang. Daripada orang yang tak mari masjid, mari masjid. Daripada orang tak dengar kuliah, dengar kuliah. Kita kena fikir benda-benda lagu tu. Tak sedut bahas lah khilafiyah benda-benda kecil lagu tu nak ayat gitu. Tak sedut besar-besar lah. Daripada dulu sampai ke hari kiamat tak akan sesah benda khilafiyah. Tok guru-tok guru dulu ayat dah. Nak ayat. Malam Jumaat. Mana ada nah yang Nabi sebut baca Yasin. Mana ada nah. Dua alih bahas benda lagu tu. Nak gitu. Nak baca, baca. Tak sih, tak sih. Nak gitu. Benda asah, benda yang lebih padu lagi tu. Hak tak semaya tu tuan-tuan. Pasal dia mengundang bala Allah Ta'ala. Dia mengundang bala Allah Ta'ala. Dia tak semaya. Nak ayat. Remaja-remaja kita. Hak tua-tua pun. Allahu Rabbi ya Karim. Kecik pandai. Nak gitu. Boleh terheroyak belakang. Tapi masalah lagu mana kita nak berobat. Dia ada dua tahap tuan-tuan. Pertama sekali kita tahu nyakit. Orang semua boleh sebut nyakit. Tapi yang paling mustahak sekali ni lagu mana nak obat dia? Lagu mana nak obat dia? Royak boleh berlaku. Nyakit kau tu, nyakit kau ni. Demo ni sakit kau tu. Demo ni sakit kau ni. Lepas tu lagu mana nak obat? Ah, tak pandai kawan tu. Gitu juga kita kata, oh masjid tu tak ada orang, masjid ni tak ada orang. Buat apa kapun tak saya mari, ramai boleh saya tunjuk lagu tu belakang. Tapi lagu mana pendekatan kita nak suruh biar orang mari. Eh, ubi kayu ni, ubi kayu ni, orang tua kita, kita rebuh ya. Lepas tu buat siro. Dia korang-korang learning, dia orang-orang muda ni, dia kreatif. Dia inovasi, ubi kayu. Dia buat klepek, dia bubuh munggu-munggu lain kali, dia packaging, comel, molek. Ubi kayu naik kapal terbang, siapa kat Amerika? Ubi kayu tu juga. Jangan duk main, pandai kecik aja duk.
Hati kita kena hidup. Lagu mana kita nak mengembangkan agama Allah, nak suruh biasa apa mesej-mesej agama pada anak mungkin kita. Dia ada rusing kok ke? Dia tak rusing sikit rabuk diri dia. Dia duk nampak kesilapan orang, kesalahan orang, keburukan orang, kelemahan orang, tapi dia lupa kelemahan diri dia. Allah Ta'ala kata aku rasa pelik sungguh. Dia berasa dia ni cukup kakah dah kali. Kecek pun orang, kecek pun orang, kecek pun orang. Dia tegak jalan belakang. Allah Ta'ala kata pelik sungguh. Dia duk bimbang, kalau mati, tak tahulah. Pagok dia tu kalau mati. Kalau dia mau mati, kita boleh kira sikit, nak gitu. Main tuan-tuan, dia mari selalu kakak kan, dia mari rasa kitalah paling aling, kitalah paling warung, kitalah paling juruh. Kitalah paling paling molek lah. Demo kau boleh tahu kawai tak apa dah. Biar tak mari zahu asa pun mari ngori isop tak apa dah. Supa kawai tak apalah tak boleh tahu supa kawai pun kawai ni munggu ngori iso subuh memang lima waktu tu. Demo boleh mari ngori iso tak apa. Kita rasa kita tu. Main tuan-tuan. Ambil wudu habis kolo. Jak daripada budak siapa ketua. Basuh juga tangan, basuh juga kaki, basuh juga muka, komo juga. Basuh telinga. Ambil asmaya. Tapi rupanya mu basuh hak zahir. Telinga hati mu tak basuh, mulut hati mu tak basuh, kaki hati mu tak basuh. Boleh kata ke hari-hari, 5 kali sehari mu basuh kaki. 5 kali sehari. Tapi kaki mu telah lain lagi. Tak hari sejik lagi kaki mu. Pasal mu basuh. Mu basuh zahir, tak basuh kaki batin. Ni nak maksud dia gitu tadi. Mu suci, mu ambil wudu pada zahir juga. Komo. Tapi mukomo mulut zahir, mulut batin tak komo. Batu mulut muka cek udu. Mulut mu bahi nyopo. Mulut mu bahi gotu bahi gon. Kalau kuliah-kuliah ambo amo contohkan. Orang di Mekah, orang wa haji dia melontar 3 jumrah. 3 jumrah dia melontar. Dan setiap jumrah tu 7 butir. 3 jumrah itu, jumrah yang pertama ialah jumrah syariah. Lepas tu, jumrah akidah. Syariah lah. Atau juga dia panggil sebagai, ya. 3 jumrah tu, qalbi, fi'li, qauli. Bila kita melontar bismillah ya Allahu akbar, aku melontar mulut syaitan di mulut aku, kata-kata syaitan di mulut aku. 7 yang menyebabkan kita masuk neraka. Kita kena niat lagu tu. Kalau tidak kan pakai lepak anak batu 7 butir gitu pak tanya orang tino dia mau cukup dah. Cukup dah hamba 7. Ha sudah. Pak klik kat tak ada 2 bulan. Mulut 7 cukup. Gitulah. Dia tahu Allah Taala Maha melihat. Walaupun buat apa dia pun bersembunyi Allah Taala tahu. Apa yang tersirat dalam hati kita Allah Taala tahu. Yang masyhur cerita Tok Guru Pondok ni, dia nak uji anak murid dia. Semua kita rajin dengar dah cerita ni. Dia beri ayat seekor sorang ke anak murid dia. Dia suruh pergi sembelih sehingga tidak ada yang tahu. Dia bukan royak tidak ada orang tahu tak.
Jangan dia kata siapa-siapa dia tahu. Bawa lah murid dia ni ayat ni. Hak tu pergi semelih belakang. Belakang bangun ni pasal kis tak ada orang. Hak tu pergi semelih dalam hutan. Hak tu pergi semelih bawa rumah rata-rata kat tak ada orang. Buat barilah. Buat ayat hak dia semelih. Khabar-khabar sore anak murid ni kilit hak hidup juga buat mari. Sukalah saing-saing dia tu. Bapa pun tak pandai semelih kau. Oh, payah apa dia tu nak. Tok guru kata bapa dia mau sore ni tak semelih ni orang lain buat mari hak mati belaka dan ni semelih belaka dan tu. Tak leh nak semelih ya Allah apa ni tok guru. Ke situ Tuhan ada, ke sini Tuhan ada, ke situ Tuhan ada. Tuhan Maha melihat. Semua yakin dan percaya belaka bahawasanya bila mati kita sore. Kita duduk sore, masuk kubur sore, mati sore. Tapi dia kata berjinak-jinak dengan segala manusia. Cakup saing lagi. Nak ayat. Saing. Sejak kemuda sampai ketua. Ada geng minum air kedai kopi. Tak tahu kok masa mana nak begitu. Saing. Ina Usman bin Affan radhiyallahu anhu ketika ditanya. Bahasa mudahnya orang tanya dia. Dia kata, mana kat demo ni? Menkhatamkan Al-Quran siapa berkali-kali sehingga sehari tu boleh khatam 2-3 kali. Boleh atas sehari. Dan Quran ni jadi makan minum dia. Lalu Sayyidina Uthman kata, aku membentuk, mewujudkan sahabat kawan untuk menjadikan kawanku ketika berada di kubur nanti. Ketika aku berada di alam barzah, aku tidak ada kawan. Maka Al-Quranlah yang akan menjadi kawanku. Ketika berada di alam rahim, alam kandungan, aku ada teman. Siapa temanku? Ibu dan ayahku. Ibu aku pergi mana-mana pun dia tak ada tinggal aku dong. Dia bawa pergi juga. Masa aku berada di alam rahim. Bila aku dilahirkan berada di alam dunia. Ramai lagi ramai teman-teman. Ramai lagi anak-beranak. Ramai lagi kenalan-kenalan. Mak ayah, tok nenek, adik beradik, pok sedara, anak sedara, waris-waris, saing-saing dan sebagainya. Tetapi apabila aku ke alam barzah, alam kubur, aku keseorangan, tiada teman. Tetapi apabila berada di alam mahsyar, lagi ramai teman. Berduyung umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berduyung umat-umat Nabi Nuh. Berduyung umat-umat Nabi Adam. Berduyung umat-umat nabi-nabi yang lain. Ramai berduyung-duyung. Tapi di alam kubur aku keseorangan. Rasa tak? Betul Allah Taala kata, aku rasa pelik sungguh. Sedangkan bila dia mati dan berada dalam kubur, dia sorang-sorang. Tiga lakuh je balik. Anak-anak kelik. Waris-waris kelik. Yang tinggalnya amal ibadat kita. Yang tinggal amal ibadat. Ni kita ni tengah duduk tunggu mati. Ni tuan-tuan ni. Tengah tunggu mati. Di ambang kematian. Mati bukan kerana sakit. Mati kerana habis homo. Kok sakit 47 tahun tak ada bersatu. Kalau tak sakit, gapo tu mati. Pasal mati ni habis homo. Fikir-fikirlah. Tuhan ambak popok kita ni tuan-tuan. Tapi pasal jenis muka tak malu popok kita ni. Biar khabar kata kat kita ni. Tuhan ambak lah kita ni. Gabriel dia kata. Bahawasanya Muhammad hambaku dan rasulku.
Dan barang siapa tiada redha ia akan segala hukum tu. Mu tidak redha dengan hukum aku. Ah. Duduk kita paruk. Ah. Ah, tak sikit buat tu tak boleh, buat ni tak boleh. Ah, tak bergerak. Ah. Mudah ya tuan-tuan. Oh, memelah demo kalau demo ikut Quran hadis gak gapo begini. Oh, tak kaya sama kita. Ke mana tuan-tuan? Ah, bergerak nak pergi sejik semua. Tak kerja makan apa kita. Mu tidak rada dengan hukum aku. Siapa dia yang suruh pergi masjid? Siapa dia suruh sembahyang? Siapa dia suruh? Siapa? Mu nak pergi usaha dia? Mu tidak rada rupanya. Ah, kita bukan orang dakwah. Kita bukan ustazah, nak pakar, nak kong, napak, nak mata. Bukan, oh, bukan dia, aku tahu. Kita bukan bini temen, kita bukan bini ustaz, nak begitu. Siapa dia suruh tutup aurat? Mu tidak reda dengan hukum aku. Hai, kami minta maaf lah, dia nak kata apa. Subuh kalau tak lagi masjid. Kau yang bukan tak semayah. Kau semayah. Siapa dia suruh main masjid? Tak ime. Fungsi masjid. Siapa dia suruh main? Mu tidak reda dengan hukum aku. Mu tidak reda dengan hukum aku. Dan tiada sabar ia atas segala balaku. Gabriel dia tak kajik waktu COVID-19, COVID-19 pun. Lagu ni mampu. Lagu ni tak ada apa. Tak makan berah anak kita. Dia tak nampak. COVID-19 tu bala Allah Ta'ala. Ujian Allah Ta'ala. Kenapa? Berapa ramai orang rusak akidah. Tak peti tanggung lah. Tak semayah jemaat lah. Tu email tanggung lah. Kita nak pergi jemaah. Dah tutup masjid. Dia mau tanggung lah. Berapa ramai orang kecil kita. Umur kawan ni 90. Kau tak rajin lagi dengar semayah jemaah 10 orang. Learning ya kawan dengar ni. Mari kita mana tak tahu. Dia mau kapa kau dia mau kecil. Alim nak kau dia. Ambil nah mana gapo gini. Siapa dia awak keluar benda lagi tu? Ya semaya sebelah orang, empat orang, apa begini gitu. Pasal mu celik mata, mu tengok orang semaya, seramai-ramai mati. Lepas tu orang paling dengar, kita dengar uruh kita kat 40 orang. 40. Ngaji setahun mana kita? Lepas tu tutup peti, dia nak buat tupik fatwa tu, dia sore tu. Dia ada jumhur ulama, aliatan kuasa fatwa negeri masing-masing. Merojok kitab tu, kitab ni, kitab tu, kitab ni, mazhab tu, mazhab ni. Baru dia buat tupik. Kita telah kuanu kecik. Punah. Mu tidak reda dengan balaku. Mu tak syukur nikmat. Hak aku beri kamu. Mu duk nampak nikmat aku ni wipitih mah. Mu boleh nyawa tina ayat wi pada batulah kita celik mata pagi pun kita bangun daripada tidur kita baca doa tadi alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Ada kita sebut pitimah, ada kita sebut rumah, ada kita sebut harta, tak ada. Kita sebut dengan Allah Ta'ala alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana. Terima kasih banyak ya Allah. Nikmat mula-mula memberi ke aku, iaitu menghidupkan aku balik setelah memati aku.
Nampak? Tanda aku bersyukur dengan mu, ya Allah, kerana mu beri nikmat ke aku, mu beri hidup aku kelik. Maka aku sujud dan rokok padamu. Sebagai tanda bersyukur kerana mu beri hidup aku kelik. Maka dinamakan sebagai sembahyang subuh. Dan aku ucap terima kasih ke mu, aku pergi rumahmu, ya Allah. Aku pergi rumahmu. Aku pergi rumahmu mengucap terima kasih kerana mu telah beri hidup aku kelik. Dan aku boleh meneruskan kehidupan aku nak cari makan, nak berkeluarga dan sebagainya. Ngibu dia yang mu beri hidup aku kelik. Ini tanda aku bersyukur dengan mu. Berapa ramai orang tidak bersyukur, tuan-tuan. Maka keluarlah oleh kamu daripada bumi ku. Allah Ta'ala perambat. Tak usah duduk bumi aku, pergi cari bumi lain. Seputih kapung kita ni agak-agaknya berapa ratus orang, Allah tak lambat. Tak mari semaya jumpa. Subuh. Biar khabar rata kita, Allah tak lambat lah kita ni, tuan-tuan. Jangan teduh dengan langit aku. Maka tuntut oleh kamu akan Tuhan yang lain. Pergi cari Tuhan lain. Pergi cari Tuhan lain. Dan kalau mu nak buat pesen mu, nak buat cara mu, nak buat selera mu, selekeh. Kita dengan anak kita gitulah, tuan-tuan. Gabriel lagi kita tak wikir dia datang rumah kita. Dia sudah kecil, sabar kalau dia besar. Kita rela ikat perut. Kita rela tak tukar kain baju. Kita rela kau tu, rela kau ni. Ngelah kali pun bila dia besar, gaya puasa pun tak kelik, gaya Cina pun tak kelik, gaya keling pun tak kelik, habis gaya tak kelik. Dia tak bersyukur sikit rambut, takkan tak ada coti sehari habut dalam setahun. Nampak besar tu tua mu pada aku. Mu baru kenal berapa hari tu tua mu. Mungkin cari ayah mok lah ya. Sampai satu tahap gitu. Allah Ta'ala lebih-lebih lagi nak ayat we. Sampai aku beri mu hidup kelik. Aku beri mu hidup kelik. Nyawa dengan aku beri. Mu hirup udara aku. Duduk bumi aku. Neduh dengan langit aku. Segala-galanya aku. Tak terima kasih. Biar tak. Biar khabar. Orang mungkin tak katalah kita biadab. Tapi Allah Ta'ala kata mu biadab. Mu tidak bersyukur dengan nikmat. Mungkin carilah ya. Tak usah duduk bumi aku. Mari ingat kita. Barulah ingat tangga masjid. Baru ingat tangga masjid. Baru ingat bumi. Orang tua kata kau dia. Tak apalah. Tak khabar ingat. Dan siapa tinggal pada khabar. Baru tahu langit tinggi. Langit tinggi, bumi rendah. Apa dia tahu. Tua kata begitu. Tuan-tuan. Pagi hari lagi. Nak ngepek dia. Nak kaya dia ni. Kata kerja mati ya. Nak begitu. Patutnya kita mari masjid dulu. Pasal dia pergi royak Tuhan dulu. Dia pergi lapor diri rumah Allah dulu. Dia pergi panskat rumah Allah dulu, Ta'ala dulu. Dia pergi sedekah. Memulakan rezeki di rumah Allah Ta'ala dulu. Dan dia memohon kawab dia di rumah Allah Ta'ala dulu. Dia mari semaya subuh. Dia mari sedekah. Dia memulakan dengan kalam Allah di rumah Allah Ta'ala. Batu kehidupan dia berkat. Semaya subuh, semaya. Inilah dia kata. Mu duka cita pagi-pagi. Takut tak ada cari piti. Takut tak ada. Sekolah masuk 7:30. Jabat masuk pukul 8. Subuh 5:25. 5:45. Semaya subuh 2 rakaat aja. Tu imam pun dia tahu dah. Kalau hari bekerja, dia tak koma panjang-panjang.
Tok Imam yang profesional, dia baca pendek-pendek je. Pasal dia tahu belakang tu makmum dia tu ada yang ada urusan. Lainlah kalau pagi Jumaat dan pagi satu. Tapi mutatih nak mari sementara. Oh, kita duduk keliling ni nak masuk jabat kulapai tak ada mari semaya subuh. Dua rakaat. Jauh mana keliling-keliling ni? Nak ayat ni. Setara tu nak ayat ni. Sebab tu dia kata, padahal ia duka cita akan dunia. Mutakut tak ada, mutakut tak ada. Setengah-setengah kedai tu, sebelum subuh tu buka tu. Buka tu. Bawa pasal kaku kamar orang mahu beli. Lepas tu mu semaya subuh. Semaya subuh mana? Semaya ustaz. Bohong dah semaya. Pasal orang nak beli lepas semaya subuh. Jadi tabiat lagu tu dah. Jadi budaya lagu tu. Budaya lagu tu. Pasal hok beli pun 2x5. Hok jual pun 2x5. Jadi serupa dalam satu. Kita masuk jabat pukul 8, sekolah 7:30, ngori apa ni subuh pukul 5 lebih tak boleh mari. Fikirlah tuan-tuan, pasal apa? Pasal hati duka cita takut, takut tak ada dunia. Jadi yang merasa setakat tu dululah tuan-tuan, insya-Allah. Dan barang siapa mengadu-ngadu ia akan kesakitan, maka sesungguhnya mengadu-ngadu ia akan daku. Insya-Allah kita akan sambung semula. Mudah-mudahan apa yang hamba sampaikan ini pertama sekali untuk diri hamba dan amnya untuk tuan-tuan dan puan-puan mati Allah SWT. Akhirnya aku qawli hadza wa astaghfirullahal azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.